Rồi, nào. Ini sedap ah. Baulu ni sedap. Siap rinti lagi. Ya, aku tak pernah makan baulu yang sedap macam ni. Weh. Aku rasa aku dah fikir masak-masak lah. Apa dia? Aku nak kahwin lagi satu. Apa dia? Kau biar betul? Aku betul-betul lah ni. Takkan aku main-main pula. Kenapa? Kau ada masalah bini kau ke? Tak ada lah. Cuma aku rasa dah tiba masanya untuk aku menyahut panggilan. Panggilan apa? Panggilan sunnah, bro. Panggilan sunnah. Kau bayangkan betapa besarnya pahala bila aku beristeri dua. Itu baru dua. Lagipun aku ni berkemampuan. Bukan sahaja nafkah, dalaman pun berkemampuan. Kau tadi makan baca bismillah tak? Tadi masuk masjid, kaki kanan ke kaki kiri? Tadi dah masuk masjid, itikaf ke tak? Serius lah? Kau tadi subuh pukul berapa? Subuh aku tadi aku buat dengan solat sunat tau. Solat sunat apa? Solat sunat duha. Gila bro. Oh, sunah-sunah lain kau tak nak buat? Ha? Benda wajib kau tak nak jaga? Balik-balik sunah kau yang empat yang kau tahu. Ha? Cakaplah kau dah bosan dengan bini kau. Kau ikut aku jap. Kau tengok tu. Sarat-sarat dia pun dia sanggup lagi turun naik rumah flat korang nak beli makanan kegemaran kau, nak masak sedap. Perempuan ni kuat bro. Diorang kalau dah kahwin, suami dia seorang tu jelah satu-satunya tempat dia mengadu, tempat dia curahkan kasih sayang. Kan? Kalau dia dah kahwin kan, dia tak fikir dah pasal lagi lain. Kalau sense mana pun lelaki tu, dia dah tak pandang lah. Bukan macam kau. Asal dah bosan, dah tak lawa macam dulu, nak cari lain. Ni, aku tengok. Makin boroi. Tak ada pula yang nak cari lain kan? Okey lah. Aku cakap dulu. Aku nasihatkan je. Okey? Sayang. Abang, apa abang buat kat sini? Saya baru ingat nak masak lauk favorite abang ni. Abang datang sini nak beli bahulu berinti ni. Nina kan suka. Nanti Nina makan banyak-banyak. Biar anak kita nanti manis macam bahulu ni. Ada-ada je lah abang ni. Nina, abang minta maaf kalau abang tak menjadi suami yang soleh untuk Nina. Lepas ni insyaAllah abang akan perbaiki diri supaya menjadi bapa dan suami yang soleh pada masa akan datang. Saya pun. InsyaAllah terjana, okey?